الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, tulisan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala. Kita sampai ke muka surat 13, iaitu di dalam rangka membincangkan dalil-dalil adanya apa yang dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Bermula daripada muka surat 9 itu, dalil adanya bid'ah hasanah dimulai dengan ayat suci Al-Quran, kemudian diikuti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kata-kata daripada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengkomen tentang perbuatan bersolat tarawih di belakang seorang imam, yang mana itu boleh dianggap sebagai satu perkara yang baharu kerana solat tarawih sebelum daripada itu dilakukan secara terpecah-pecah, ya. Maksudnya pada malam bulan Ramadan ada sebahagian daripada umat Islam sembahyang terawih seorang diri, ada sebahagian yang sembahyang terawih di belakang seorang imam, mungkin berkumpul dalam 5-6 orang, sebahagian yang lain mungkin sampai 20-30 orang dan seterusnya. Tetapi dengan cadangan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka solat terawih dilakukan di belakang seorang imam sahaja. Dan komen Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini, ya. Maksudnya sebaik-baik perkara yang baharu adalah melakukan ibadah yang tadinya secara tidak sistematik dilakukan dengan cara yang lebih sistematik. Jadi kita dapat faham daripada situ tidak menjadi satu kesalahan untuk umat Islam itu selepas daripada solat mereka itu berzikir dengan senada. Walaupun berzikir dengan sendiri-sendiri juga tidak menjadi kesalahan. Sebab nanti insya-Allah kita akan lihat di dalam buku yang sama pembahagian ibadah itu kepada dua jenis. Satu ibadah yang muqayyadah, ibadah yang terikat dengan contohnya masa tertentu, terikat dengan bilangan tertentu, dan ada juga yang terikat dengan tempat tertentu. Nak buat ibadah itu cuma di situ saja. Dan ada di sana lawan daripada ibadah yang muqayyadah dinamakan ibadah mutlaqah ataupun ibadah ghairu muqayyadah, ibadah yang mutlak yang tidak terikat dengan banyak syarat. Salah satu daripadanya adalah zikir. Jadi zikrullah ini dituntut kita melakukannya boleh dikatakan dalam setiap keadaan. Malah dipuji oleh Allah SWT orang yang berzikir dalam pelbagai keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang zikir akan Allah Ta'ala itu dalam keadaan mereka itu berdiri, ya. Jadi zikir berdiri ini pun dipuji. Jadi jangan kalau kita lihat ada sebahagian daripada saudara-saudara kita yang mereka itu melakukan zikir dalam keadaan berdiri, maka kita komplain dan kita caci maki mereka, kata mereka itu ajaran sesat dan sebagainya. Jangan. Kerana perbuatan mereka itu dipuji dengan nas Al-Quran.
bukan sekadar ijtihad ulama. Kalau ijtihad ulama pun masih kita perlu hormat, kerana ulama berijtihad, istimbat hukum, gali hukum daripada Al-Quran dan Sunnah tu ada kaedah, bukan sesuka hati. Apatah lagi kalau seumpama dalam perkara ini mansus alaih. Nas Al-Quran secara jelas memuji orang yang zikir akan Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, malah dalam keadaan berbaring juga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam tafsirul jalal lain disebutkan di situ, tafsir kepada berdiri, duduk dan berbaring adalah ai fi kulli hal, iaitu pada setiap keadaan kita itu dituntut supaya berzikir. Hatta kalau seseorang itu tidak duduk, tidak berdiri dan tidak baring, seumpama orang yang terjun daripada kapal terbang melakukan terjunan payung terjun, tak sesuai kita kata dia sedang berdiri, tidak juga dia sedang duduk, nak kata berbaring pun tidak tepat, dia sedang menjunam ke bumi untuk melakukan terjunan payung terjun. Jadi tidak boleh kita ambil zahir daripada ayat tadi, oleh kerana dia tidak ada dalam keadaan salah satu daripada tiga maka tidak dituntut dia berzikir, tak. Maksud daripada yang disebut tadi itu, kebanyakan keadaan manusia itu salah satu daripada tiga. Tapi kalau terkeluar daripada salah satu daripada tiga ini pun, masih lagi disunatkan dia itu berzikir. Dan zikir ini, zikir lisan dengan lidah ataupun zikir hati dengan semata-mata mengingati Allah Ta'ala. Diam saja, orang tak nampak mulut dia bergerak, orang tak dengar suara dia berbunyi, tapi hakikatnya dia sedang berzikir. Jadi kedua-duanya itu dituntut, tak perlu berbalah, tak perlu bergaduh, sebab tujuan zikir itu kita nak ingat kepada Allah dan kita nak supaya Allah SWT ingat kepada kita. Kita nak menyebut Allah, moga-moga Allah menyebut kita. Uzkuruni azkurkum, sebutlah akan daku atau ingatkanlah akan daku, nanti akan aku akan sebut ataupun ingat akan kamu. Jadi itu tujuan. Jadi dengan tujuan yang satu tadi, cara barangkali mengikut kesesuaian. Ada orang kalau dia zikir secara jahar, secara kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya, secara kuat, maka itu lebih berkesan kepada hati dia, lebih menolak kelalaian daripada dia, dan lebih menolak rasa mengantuk dan sebagainya. Maka untuk orang itu zikir jahar baik, tapi janganlah sampai mengganggu umpama orang yang sedang tidur. Carilah tempat yang tidak mengganggu orang, jangan seumpama mengganggu orang yang sedang bersolat dan sebagainya. Tapi tidak ada halangan. Malah zikir secara jahar ini warid berlaku di zaman Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas masih kanak-kanak lagi. Jadi oleh kerana dia kanak-kanak, tidak selalu juga dia datang ke masjid. Ada kalanya dia cuma duduk di rumah. Orang dewasa pergi ke masjid untuk solat jemaah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya tahu bahawa orang telah selesai solat di masjid kerana saya dengar suara orang bertakbir. Dimulai riwayat itu dengan mengatakan jahar kuat dengan berzikir itu telah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Saya tahu bila mereka selesai solat, bila saya dengar mereka bertakbir. Jadi bukan kata takbir saja, takbir ini sebagai mewakili zikir. Macam kita lah, kita kata oh malam ni ada tahlil. Kalau kira kan tahlil itu la ilaha illallah itu saja tahlil. Rupanya bila kita datang ke jemputan tahlil, bukan tahlil saja, ada baca Yasin, ada baca Fatihah, ada baca ayat kursi, ada salawat dan ada tahlil. Jadi tahlil itu salah satu saja daripada aktiviti yang kita lakukan di dalam majlis tahlil. Jadi begitulah apabila Ibn Abbas mengatakan saya tahu dengan takbir, bukan maksud takbir saja, cuma takbir itu salah satu daripada aktiviti zikir yang dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika mereka selesai menunaikan solat. Tapi ada orang dia lebih seronok, dia lebih khusyuk kalau dia berzikir secara perlahan. Dia dengan berzikir di dalam hati semata-mata itu barangkali sampai dia boleh merasakan kelazatan zikir, sampai barangkali dia boleh menitiskan air mata kerana mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dia lebih baik dia zikir secara sir, secara perlahan.
Ada orang kalau zikir seorang diri lebih khusyuk zikir seorang diri. Ada orang kalau seorang diri zikir boleh 2-3 kali, yang lebihnya adalah tidur. Maka kalau ramai hilang mengantuk dia, disebabkan oleh bantuan daripada orang sekeliling berzikir, datang zuk keseronokan dia berzikir, kelazatan dia berzikir, maka untuk dia lebih sesuai beramai-ramai. Jadi zikir ni satu ibadah yang mutlaqah. Secara umumnya boleh dilakukan bilangan macam mana, pada bila-bila masa, dalam apa-apa keadaan. Cuma ada pengecualian ya, untuk zikir lisan. Tidak sayugia kita melakukan zikir lisan ketika berada di dalam tandas dan juga ketika bersama dengan pasangan. Tapi kalau zikir hati, hatta di dalam tandas, kita tidak dilarang daripada mengingati Allah dengan hati kita. Baik. Kemudian dalil seterusnya, ini ulangan saja sebelum kita pergi kepada dalil yang baharu. Man ibtada'a dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mithlu asami man amila biha la yanqusu zalika min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mereka-reka satu perkara baharu yang sesat, yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu taala dan tidak diradai juga oleh rasulnya, apa natijahnya? Dia akan menanggung sama dosa orang yang beramal dengan inovasi dia tadi. Dialah orang yang pertama yang membuat satu program menyuruh orang berlawak jenaka supaya orang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu taala. Rupanya lawak jenaka ni lumayan. Kalau kita boleh bercakap sesuatu, kalau kita boleh membuat sesuatu sehingga orang ketawa berdekah-dekah, kita boleh dapat sampai setengah juta hadiah dia. Setengah juta, 500 ribu untuk orang yang jadi juara di dalam membuat orang gelak dan ketawa. Jadi dia orang yang innovate idea tu, maka dia menanggung selagi mana program itu berjalan, tidak kurang walau sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Baik, itu bukan cerita ya, itu bukan cerita yang kita nak ceritakan. Ceritanya adalah apabila hadis ini mengatakan mani petada'a dalalatan, barang siapa yang mereka rasa satu perkara yang baharu yang sesat, bermakna barang siapa yang mereka satu perkara baharu yang tidak sesat, yang diradai oleh Allah Subhanahu taala dan rasulnya, maka natijahnya akan jadi sebaliknya. Ya, saya telah bagi contoh berkali-kali. Kalau saya katakan sesiapa misal kata yang berasal daripada negeri-negeri tertentu, tolong tunggu selepas kuliah ini, walaupun saya tak sebut orang negeri lain tak payah tunggu, mafhumnya maksudnya orang negeri lain tak payah tunggu. Kalau Nabi SAW sebut yang mereka satu perkara yang sesat mendapat dosa, maka yang mereka satu perkara yang tidak sesat sebaliknya akan mendapat pahala. Baik. Lagi, ini dalil yang keempat ini, dalil yang sama yang digunakan oleh umat Islam yang membahagikan bid'ah kepada bid'ah yang sayyi'ah dan hasanah. Dan dalil ini juga yang sama digunakan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang cenderung untuk mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Kata dia kalau dah bid'ah itu semuanya sayyi'ah. Apa dalil dia? Iaitu sabda Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baharu di dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan daripada agama, fahuwa raddun, maka perkara baharu itu tertolak. Saya perhati tengok setengah kawan-kawan kita sampai dia hazaf, dia buang terjemahan daripada ma laisa minhu itu. Dia cuma terjemah barang siapa yang mengada-ngadakan satu perkara baharu di dalam urusan agama, maka tertolak. Dia ada ma laisa minhu, kenapa ditinggalkan? Ma laisa minhu maksudnya yang bukan daripada agama. Mereka-reka satu perkara baharu di dalam urusan agama, yang minhu, yang daripada agama, tidak ditolak. Itu mafhum mukhalafah. Contoh, apa perkara baharu yang kita reka di zaman ini yang selalu dibid'ah-bid'ahkan oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat kita adalah sambutan Maulidur Rasul. Katanya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak menyambut Maulidur Rasul sebagaimana yang disambut oleh kita sekarang, dengan ceramahnya, dengan berarak-berarak dah kurang ya sekarang,
Dulu saya rasa kalau sama dengan Rasul itu seolah-olahnya satu acara wajib lah, berarak. Tapi ceramah ada, majlis salawat ada, berzanji dan sebagainya, dan biasanya diikuti dengan jamuan makan dan sebagainya. Baik. Pertama, kalau nak mengatakan Rasulullah SAW tidak menyambut hari jadi baginda, kita telah terangkan baginda sambut. Apabila ditanya oleh para sahabat tentang puasa hari Isnin, terang baginda SAW, Zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari aku dilahirkan. Maka menyambut hari kelahiran baginda setiap minggu ialah dengan cara baginda berpuasa, menizharkan kesyukuran. Setiap Isnin Rasulullah SAW berpuasa. Jadi adakah kalau begitu kita nak menyambut Maulid Rasul mesti dengan cara berpuasa juga setiap minggu? Jawapannya tidak, kerana ijma' ulama' mengatakan berpuasa pada hari Isnin hukumnya sunat. Bila sunat maksudnya buat dapat pahala, kalau ditinggal pun tidak sampai berdosa. Ha, jadi kalau kita mampu setiap minggu kita berpuasa, niat puasa sunat Isnin, dan niat kita itu bersyukur sebab hari Isnin lah dilahirkan Rasulullah SAW, maka itu baik. Tapi kalau tak mampu, barangkali kita boleh buat sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, kita boleh buat setahun sekali. Tapi tujuannya sama, iaitu meraihkan, menzahirkan kesyukuran atas kelahiran Rasulullah SAW. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya lah, yang demikian itulah sepatutnya mereka itu bergembira. Jadi kurniaan Allah itu apa dia? Kata ulama, Al-Quran. Rahmat Allah itu apa dia? Kata ulama, itulah Al-Islam. Quran itu kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepada siapa diturunkan Al-Quran? Kalau tidak kepada Rasulullah SAW. Dan siapa yang membawa Al-Islam itu? Agama Islam itu siapa yang bawa kepada kita? Kalau tidak Rasulullah SAW. Jadi apabila kita disuruh bergembira dengan datangnya Islam dan dengan dapatnya Al-Quran, takkan kita dihalang bergembira dengan lahirnya insan yang kepadanya diturunkan Al-Quran dan yang menjadi pembawa Islam. Bermaksud termasuk di dalam tuntutan bergembira tadi, bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Tinggal lagi bergembira itu jangan sampai melanggar syariat. Memanggil penceramah-berceramah minad din ataupun tidak. Memanggil satu orang ustaz memberi tazkirah atau tausiah sempena Maulidur Rasul, adakah itu minad din ataupun bertentangan dengan agama? Itu daripada agama. Tausiah, tazkirah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu boleh memberi manfaat kepada orang yang beriman. Lagi apa aktiviti dia? Berselawat. Selawat diperintahkan dengan nas Al-Quran. Lagi apa lagi? Jamu orang makan. At'imu ta'am itu suruhan daripada Rasulullah SAW. Suruh menjamu orang makan. Itu antara asbab kita boleh masuk ke dalam syurga. Selain daripada memberi salam, selain daripada solat pada waktu malam, adalah kita memberi makan. Ha, tapi kalau kita menyambut Maulid Rasul, contohnya dengan perarakan yang bercampur lelaki dan wanita, dengan tidak menjaga batas-batas aurat, dengan itu dan dengan ini, maka yang itu dilarang, bukan kerana menyambutnya, tetapi kerana cara itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi ma minhu tu penting, ma laisa minhu tu keyword dia. Kita nak bezakan mana yang tertolak dan mana yang diterima. Keywordnya ma laisa minhu, apa yang bukan daripada agama. Kasih kepada Rasulullah itu daripada agama atau bukan daripada agama? Malah dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak beriman, la yu'minu ahadukum. Ulama mengatakan tidak sempurna iman. Orang yang tidaklah Rasulullah SAW itu, ataupun sehinggalah Rasulullah SAW itu menjadi orang yang dia paling kasih, lebih daripada kasih dia kepada bapa dia, lebih daripada kasih dia kepada anak dia, lebih daripada kasih dia kepada diri dia dan daripada manusia semua sekali. Baik, cuba kita fikir secara logik. Kita kasih kepada diri kita, sekali-sekali kita sambut tak hari jadi kita? Tak kira lah, sambut tu pelbagai. Kalau sambut dengan cara tak betul, tak betul lah. Zaman-zaman dahulu 60-an, kalau sambut birthday, happy birthday to you,
tiup lilin, tari menari, berdansa, itu memang jelas dilarang. Tapi kalau sekadar mengingatkan 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, inilah hari kita dilahirkan, maka kita buat jamuan makan, menzahirkan kesyukuran, tidak bertentangan dengan agama. Dan kita minta, ustaz, tolong doa ustaz, minta barakah umur saya yang berbaki ini, semoga diberkati rezeki saya, semoga saya itu mati dalam husnul khatimah, minta tolong ustaz, sebenarnya hari jadi saya, ustaz, tolong doakan. Adakah bertentangan dengan agama? Tidak bertentangan. Begitu juga kalau kita lakukan untuk isteri, begitu juga kalau kita lakukan untuk orang-orang tertentu. Kenapa apabila kita bersyukur dengan kelahiran Rasulullah, ada yang sangat-sangat melenting, yang sangat-sangat marah, menghukum kita ni sebagai ahli neraka, kenapa? Itu persoalan yang kita payah nak faham. Malah yang dikatakan, yang berfatwa mengatakan Samarita Madu Rasul itu adalah bid'ah, mufti daripada Arab Saudi, kenapa dia tidak memfatwakan menyambut kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai bid'ah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini pengasas gerakan Wahabi di Saudi. Hari kelahiran beliau diraikan, diadakan seminar, diadakan ceramah, diberi hadiah-hadiah kepada para ulama yang datang membentangkan kertas kerja dan sebagainya. Kenapa tidak dikatakan bid'ah? Sehingga dikomplain oleh Syahidul Mihrab, almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, komplain. Kata dia, apabila yang disambut kelahirannya itu namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, maka okey. Tetapi kalau yang disambut kelahirannya nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi bid'ah dalalah. Kan tidak ada beza. Sama-sama mensyukuri kelahiran seseorang, malah yang ini lebih aula disyukuri berbanding yang satu lagi. Baik, kita pergi kepada dalil yang baru. Kita belum lihat lagi di muka surat 13. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai. Jadi buat pilihan yang tepat. Barang siapa yang mengadakan satu sunnah, maksudnya satu cara, dia yang reka, dia yang mulakan. Di dalam Islam itu satu cara yang baik, satu sunnah yang baik, satu amalan yang elok. Tiba-tiba umila biha ba'dahu, yang dia innovate tadi, yang dia menjadi perintis tadi, diamalkan selepas daripada dia. Maksudnya barang dia pun dah meninggal, tapi orang masih amalkan. Contoh, dulu tidak ada orang yang buat khairat kematian. Jadi kalau ada orang meninggal di kampung tu, masing-masing tanggunglah. Kalau kebetulan kaya, alhamdulillah. Tapi yang mana miskin, nak uruskan mayat pun menjadi satu kesukaran. Ya? Nak upah orang gali kubur, nak itu dan nak ini. Maka dia kata, dialah jadi orang yang inovasi. Dia kata, apa kata kita buat khairat kematian lah. Di khariah kita ni, kita kumpul lah berapa ringgit seorang sebulan, RM10 sebulan, contohnya RM5 sebulan. Nanti kalau ada sesiapa daripada ahli qaryah yang meninggal, duit daripada tabung tu kita gunakan untuk bantu dia. Dia yang bagi idea dah mati dah, tapi orang masih beramal dengan idea dia tadi. Maka apa natijahnya? Ditulis baginya tu sama pahala macam orang yang beramal dengannya, tidak kurang daripada pahala itu walaupun sedikit. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang sanna fil islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mereka-reka dari dalam Islam itu satu cara yang buruk, satu rekaan yang buruk, buruk daripada sudut agama. Fa umila biha ba'dahu, kemudian orang lain beramal selepas daripada itu, sama ada dia masih hidup ataupun mati, akan ditulis kepadanya itu dosa orang yang beramal dengannya, tidak berkurangan daripada dosa-dosa mereka walau sedikit pun. Jadi kawan-kawan kita selalu tanya, kamu tak pakai hadis ke? Kawan-kawan kita yang seronok kalau kita gelar di ahlul hadis. Kalau kita tak gelar di ahlul hadis pun, dia gelar sendiri diri dia sebagai Al-Asari. Kadang-kadang dia seronok. Nama dia mungkin nama orang Melayu saja. Apa nama orang Melayu yang klasik sikit? Awang ke? Ha. Kalau nama-nama Arab tu okeylah. Mungkin nama dia Awang, mungkin nama dia Embung. Ini nama-nama Melayu yang tidak ada makna dalam bahasa Arab. Bila dia minat dengan fahaman-fahaman yang menyeru kepada kembali pada Quran dan Sunnah saja, bagus.
tetapi dengan membelakangkan ulama, itu yang tak bagus. Maka mereka pun menggelarlah nama-nama mereka tu dengan nama-nama yang bunyinya Islamik. Abu Muhammad Al-Asari, Abu Abdullah Al-Al, semua Allah, bagi nampak kesunahan dia. Tak komplain, kita tak komplain yang itu. Yang kita komplain ketika mereka menisbahkan diri mereka kepada ahlul hadis, mengatakan mereka tu ahli hadis, tiba-tiba kita dapati hadis yang mereka pegang satu saja, iaitu hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, itu saja. Jadi kata dia, ini hadis mengatakan yang menolak adanya bid'ah hasanah. Nabi SAW sendiri mengatakan kullu, setiap bid'ah itu sesat. Siapa kita nak memandai-mandai nak mengatakan ada bid'ah yang sesat dan ada bid'ah yang tak sesat? Itu yang selalu didendangkan oleh mereka. Jadi kata kita, kita setuju kullu bid'atin dalalah itu asalnya zahirnya umum, kullu maksudnya semua. Tetapi sangat-sangat biasa di dalam bahasa Arab, perkataan yang umum itu digunakan tetapi dimaksudkan yang khusus. Itu sangat biasa. Sehingga ulama mengatakan sebagai satu kaedah, ma min amin illa waqad khusisa. Tidak ada sesuatu yang umum di dalam percakapan itu kecuali kita akan dapati dia sebenarnya telah ditakhsiskan. Maksudnya skop itu telah dilimitkan. Asalnya seolah-olahnya semua, rupa-rupanya oh sebahagian saja. Itu dah jadi biasa. Sehingga ada sebahagian daripada ahli usul, usul fiqh, ahli usul fiqh mengatakan tak boleh kita beramal dengan dalil yang umum sehingga kita dah cari dalil-dalil dan melimitkan keumuman dia tu, tak jumpa baru kita beramal. Sampai ada yang kata macam tu. Tapi jumhur usuliyin mengatakan yang mana dalil yang umum hendaklah kekal dianggap sebagai umum sehingga datang dalil yang melimitkan dia. Ini dalil dia. Inilah dalil yang melimitkan hadis tadi. Hadis tadi kalau zahirnya umum, tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Boleh ke umum kullu? Kullu kan setiap. Mana boleh kullu jadi sebahagian? Boleh sangat. Ya, insya-Allah nanti kita akan lihat, kita bincang masalah kullu tu. Banyak rupanya dalam Quran dan hadis yang mana kalimah kullu digunakan tapi bermaksud sebahagian, banyak sekali. Jadi tak perlu hairan. Jangan sebab baru belajar satu hadis maka semua orang umat Islam dihukum sebagai ahli bid'ah, jangan. Sebab dengan itu kita menghukum para ulama yang besar, yang hebat daripada golongan salafus soleh sebagai ahli bid'ah. Jadi ini dalil yang mentakhsiskan. Jadi ada satu bangkangan, kata mereka hadis ni tak boleh digunakan sebagai dalil untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Sebab kalau mengikut asbabu wurudul hadis, kan ada, kalau Quran ada asbabun nuzul, kenapa turun ayat. Jadi hadis pun ada asbabul wurud, kenapa hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mengikut kisahnya berkaitan dengan sedekah, bila Rasulullah SAW menggalakkan umat Islam pada ketika itu untuk bersedekah, masing-masing belum bersedekah lagi. Kita sambung kisah ini insyaAllah selepas azan.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kita lihat di muka surat 14 ya. Keterangan hadis ini sangat jelas menunjukkan adanya bid'ah hasanah, di mana Rasulullah SAW membenarkan untuk mengada-adakan ataupun membuat ataupun menimbulkan, mewujudkan sunnah atau jalan-jalan yang baik, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan as-sunnah, tidak bertentangan dengan athar sahabat, iaitu perbuatan ataupun pertuturan daripada sahabat Nabi, dan juga tidak bertentangan dengan ijma', iaitu kesepakatan para ulama. Jadi sunnah ini ada banyak makna. Sunnah yang dimaksudkan membenarkan untuk mengadakan, mewujudkan sunnah, maksudnya satu cara, satu method, satu perbuatan, itu maksud sunnah. Tapi sunnah dalam maksud yang kedua itu, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga as-sunnah, itu maksudnya kata-kata, perbuatan dan diamnya Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi lah. Dan ada juga digunakan sunnah untuk bermaksud sunat. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tinggal, tidak sampai berdosa. Jadi kita kena faham istilah sunnah itu berbeza-beza maknanya mengikut konteks. Kalau tak, nanti kita rasa pelik. Boleh pula kita buat sunnah. Bukan ke sunnah ni sunnah Nabi? Ha, ada maknanya sunnah Nabi. Di sini sunnah maksudnya cara. Jadi berbalik kepada bangkangan daripada sebahagian sahabat-sahabat kita tadi, dia kata tak boleh. Dalil ni tak boleh pakai untuk bid'ah hasanah. Kenapa? Sebab ceritanya tentang sedekah. Apabila sahabat-sahabat ramai yang belum bertindak lagi di atas galakan daripada Rasulullah SAW supaya mereka bersedekah, maka bangkit seorang sahabat yang mana dia mulakan dahulu. Barangkali kalau di Masjid Rahimah ni, selepas AJK umumkan kutipan derma, masing-masing pakat diam. Tapi ada satu tuan haji bangun, buka jam Rolex dia, letak dalam tabung. Ini infak daripada dia. Jam Rolex pun kata dia tak ada makna kalau saya tak bersedekah. Tujuan jam nak tengok waktu. Kalau ada pakai jam Rolex tapi waktu dibuang-buang, tak ada makna pakai jam mahal. Saya pakai jam yang RM10 pun tak apa. Janji saya dapat berinfak. Letak, orang lain pun pakai tiu. Oh, orang lain semangat. Tuan haji ni pun sampai letak jam Rolex dia, kami tak akan boleh tak boleh hulu RM10-20. Jadi bila berlaku macam tu, Nabi SAW menuturkan kata-kata ni. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan seterusnya.
Jadi kata mereka, sedekah itu bukan perkara baru. Sedekah tu dah ada dalam Islam. Jadi apabila orang tu mulakan, maksud dia cuma menghidupkan sahaja sunnah yang sedia ada. Bukannya mereka-reka satu perkara baru. Ha, itu yang di, yang dihujahkan oleh mereka. Jadi jawab kita, kalau demikian yang dihujahkan, bermakna kamu tidak faham kaedah istinbat hukum daripada dalil. Dia kita nak keluarkan hukum daripada dalil, ada kaedah. Salah satu kaedahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil kira dengan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Ya, sebab khusus kepada sedekah. Tetapi lafaz umum kepada semua. Man, barang siapa. Sanna fil islami sunnatan hasanatan, membuat satu perkara baharu dalam Islam dengan perkara baharu yang baik. Jadi umum, apa-apa saja perkara baharu yang baik mengikut syariat Islam, maka termasuk di dalam janji Nabi SAW. Bukan mesti sedekah saja. Sama juga ayat Quran yang melaknat orang Yahudi. Kenapa? Sebab mereka itu beriman dengan sebahagian daripada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, dan kufur dengan sebahagian yang lain. Jadi orang yang buat demikian akan diberikan kehinaan oleh Allah SWT di dunia, dan juga azab yang pedih di hari akhirat. Sebab dia pilih-pilih mana yang dalam Quran yang sesuai dengan dia, oh tu dia promosi. Tapi mana ayat Quran yang tak sesuai dengan nafsu dia, yang tu dia sorok atau dia buang. Jadi boleh tak kita kata, oh tak, yang cerita pasal kufur dengan sebahagian dan beriman dengan sebahagian akan dilaknat oleh Allah, akan jadi hina di dunia, akan jadi azab di akhirat, itu orang Yahudi. Ayat tu turun untuk orang Yahudi. Kalau kita, kita tak apa. Kita boleh untuk beriman dengan sebahagian Al-Quran dan kufur dengan sebahagian Al-Quran, boleh. Sebab asbabun nuzulnya turun kepada orang Yahudi. Oh, bukan begitu. Betul, asbabun nuzul, ayat itu turun kepada orang Yahudi, tetapi lafaz dia umum. Kalau kita umat Islam pun buat perangai sama macam perangai Yahudi, mana-mana ayat Quran yang sesuai dengan tujuan dan habuan kita, kita ikut. Yang mana ayat Quran yang menentang tujuan dan habuan kita, maka kita tentang. Kita akan dapat habuan yang sama macam yang diberi pada Yahudi. Akan dilaknat kita, akan diberi kehinaan di dunia ini, dan akan diseksa pada hari akhirat. Jadi sama dalam kes ni. Hadis ini walaupun asalnya turun disebabkan masalah sedekah, tetapi maknanya umum kepada segala perbuatan baik itu akan diberi pahala apabila kita menjadi orang yang mengada-adakan perbuatan yang baik tadi. Jadi ini selalu mereka perli. Mereka kata asalkan baik. Bukan asalkan baik itu baik mengikut nafsu. Bukan asalkan baik, baik mengikut akal. Ya? Asalkan baik mengikut syariat. Jadi kalau perkara itu buruk mengikut syariat, walaupun baik mengikut nafsu ataupun baik mengikut akal kita yang moden dan sebagainya, itu tidak memadai. Nah, jadi sebelum kita pergi kepada hujah golongan yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah baru adil, jangan dengar hujah kita saja, ambil tahu sama apa yang mereka hujahkan. Nah, kalau ada soalan silakan. Tuan-tuan, kalau yang ada soalan, kadang-kadang ada isu-isu tertentu yang berlaku sehari dua ni yang nak ditanyakan, boleh bertanya. Silakan. Jadi, oleh kerana dia diam, saya assume tak ada soalan. Barangkali ada, tapi tak sempat nak tulis. Saya terima kalau ada soalan bertulis pun okey. Saya sambung sedikit lagi, lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Berbaloi lah rush daripada Sungai Petani tadi pun. Sungai Petani ke balik KL okey, tapi kalau yang arah bertentangan tu saya rasa menyesal lah balik. Oh, cukup teruk je. Baik, sambung sedikit. Faham dulu apa yang menjadi sebab saudara-saudara kita ni tak nak terima bid'ah hasanah. Mereka bersandarkan kepada hadis Nabi juga, ya, iaitu merujuk kepada hadis kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita insyaAllah selemah mana pun iman kita, sejahat mana pun perbuatan kita, sebanyak mana pun maksiat kita, kalau nak dikatakan masuk neraka kita tak nak.
kita masih mengharapkan syurga Allah SWT. Jadi kata Nabi SAW, setiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu natijahnya dalam neraka. Jadi oleh kerana kita tak nak dalam neraka, maka kita menolak bid'ah. Dan oleh kerana kita menolak bid'ah, kita menolak perkara yang baharu. Itu logiknya. Jadi kawan-kawan kita kata, itu sebab kami tak nak ada bid'ah-bid'ah hasanah ni. Bid'ah semua sesat. Nabi kata, setiap perkara baharu sesat, dan setiap kesesatan tu dalam neraka. Baik. Jadi selalunya kawan-kawan kita akan tanya balik, kalau macam itu, sesatlah kita yang menaiki kenderaan, yang naik kereta, yang bawa lori, yang naik bas, yang naik LRT. Sesatlah kita menggunakan telefon, lagi dalam masjid pula tu, ketika kuliah lagi main Facebook. Itu jelas bid'ah. Sesatlah kita membuat perkara-perkara yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Apa akan dijawab oleh kawan-kawan kita? Kata dia, jangan jadi bodoh, kata dia. Itu bid'ah dunia, tidak ada kena-mengena dengan hadis ni. Bid'ah dunia tak ada masalah. Itu naik kereta, main komputer, Facebook dan sebagainya, itu semua perkara dunia. Yang kami komplain ni kalau perkara ibadah. Kalau perkara ibadah tak boleh nak mereka perkara baru. Kalau perkara dunia silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi SAW dah bagi tahu, kamu tu lebih tahu lagi tentang urusan dunia kamu. Baik, kita jawab. Kalau kamu kata macam itu, kalau kamu kata bid'ah kalau dunia tak ada masalah, bermakna kamu sebenarnya dah satu pendapat dengan kami. Dah boleh shake hand, dah boleh pergi kedai mamak minum teh sekali, tak payah gaduh-gaduh. Sebab kami berpendapat hadis ini tidak lagi umum. Yang dimasukkan oleh Nabi SAW kullu itu maksudnya sebahagian saja. Jadi kamu, bila kamu kata bid'ah kalau dunia okey, bermakna kamu pun bersetuju bahawa hadis ini tidak lagi umum. Yang dimasukkan oleh Nabi cuma bid'ah ibadah. Adapun bid'ah dalam perkara-perkara dunia tidak dimasukkan oleh Nabi. Maksudnya on that premise kita satu stand, sama-sama setuju hadis ini tidak lagi umum. Kan senang macam tu. Dah shake hand dulu, bersalam dulu, minum teh, makan capati dulu, baru gaduh balik. Sekarang ni apa beza? Dah jumpa titik pertemuan, kita tanya titik perbezaan. Apa beza kita dengan mereka? Bezanya adalah mereka membahagikan bid'ah kepada bid'ah ibadah yang itu sesat, dan bid'ah dunia yang itu tidak sesat. Sedangkan kita membahagikan bid'ah yang bertentangan dengan agama itu sesat, dan bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama maka tidak sesat. Dah kita dah identify tempat perbezaan, maka kita uji supaya tidak emosi. Oh, kalau tengok yang balas pasal bid'ah dalam Facebook, dia letih sampai caci memaki, itu pun bid'ah juga. Sabbul mu'min fusuk, memaki orang mu'min itu fasik. Wa qatluhu kufrun, dan membunuh orang mukmin itu kufur hukum. Jadi hati-hati dalam kita berbalah pasal bid'ah, kita buat bid'ah lagi besar lagi. Baik, sekarang mana yang betul? Adakah kalau bid'ah itu perkara dunia maka okey, tak ada masalah? Kita kena ingat Islam datang bukan untuk tadbir ibadah semata-mata. Islam datang untuk mentadbir hukum berkaitan dengan ibadah dan hukum berkaitan dengan dunia. Malah yang berkaitan dengan dunia yang banyak. Buka kitab fiqah mana pun, secara umum akan dibahagi kepada empat bab yang besar. Bab yang pertama, ibadah, termasuklah taharah, bersuci dan sebagainya. Bab yang kedua adalah munakahat, nikah kahwin, cerai berai. Bab yang ketiga adalah muamalat, jual beli, sewa menyewa, buat partnership itu ini, kongsi untung kongsi rugi. Dan bab yang keempat adalah jenayat, bab jenayah, hukum menghukum. Daripada empat ni, yang mana ibadah, yang mana dunia? 1/4 saja ibadah, yang lagi 3/4 adalah dunia. Bermakna, oh rupanya dunia ada hukum. Jangan kata mentang-mentang dunia kita boleh buat sesuka hati. Ni jual beli dunia, boleh tak kita mereka satu cara jual beli yang bertentangan dengan syarak sebabnya dunia? Tak boleh. Kan sekarang macam-macam jual beli emas, jual beli emas secara bertangguh. Ada ETA, ada kita macam mana beli emas bertangguh sekian hari, harganya macam ni. Kalau bertangguh lagi lama, murah lagi. Boleh ke kita reka? Itu bid'ah.
Tapi bid'ah bab dunia. Beli emas bukan ibadah dunia. Tapi tetap sepakat ulama mengatakan jual beli emas mesti tertakluk kepada hukum syarak. Bid'ah dalam bab jual beli tetap tertakluk kepada hukum syarak. Kalau selari jual beli melalui internet, bid'ah tak? Bid'ah. Tak pernah sahabat-sahabat Nabi, salafus soleh, malah tok nenek kita pun tak jual beli melalui internet. Sekarang pun masih lagi tok nenek di kampung-kampung masih lagi jual beli, saya jual, saya beli. Klasik sungguh, ikut kitab fiqah sungguh. Yang kita pandai-pandai klik, choose, check out, pay, selesai. Dapat email, kita akan hantar barang dalam masa yang terdekat. Boleh ke bid'ah macam tu? Jadi masih lagi kita kena ukur dengan syariat. Kalau tidak melanggar apa-apa hukum syarak, boleh. Kalau melanggar sesuatu hukum syarak, maka tidak boleh. Contohnya barang yang dijual tu barang yang tak tahu. Kita jual barang dalam kotak. Harga fix RM200. Nasib baik dapat handphone iPhone 6 yang harga RM2,000 lebih. Nasib tak baik dapat pensel sebatang. Contoh jual beli macam tu. Itu inovasi baru melalui internet. Adakah sebab itu perkara dunia maka tidak sayyi'ah bid'ah itu? Jawapannya masih lagi sayyi'ah. Sebab menentang hukum syarak yang mensyaratkan jual beli tidak boleh ada ghurur. Tidak boleh ada uncertainty. Nanyalah kita. Dan nanyalah dia kalau kita bayar 200 dapat iPhone 6. Tapi mungkin as a whole dia tak kisah sebab dia untung. Sebab yang dapat iPhone 6 tu seorang dalam 1,000. Yang lain tu dapatlah pen parka, dapatlah apa. Jadi akhirnya tetap dunia atau akhirat, dunia atau ibadah diukur dengan kayu ukur syariat. Ibadah pun sama. Macam kita kata orang yang buat satu bid'ah, apa dia? Dia setiap kali lepas main zuhur, dia berzikir 300 kali. Mungkin tak warid dalam hadis Nabi, Nabi buat macam tu. Tapi bila kita cek amalan dia, sesuai tak dengan tuntutan supaya berzikir? Sesuai. Jadi boleh dia membiasakan diri dia berzikir pada waktu yang dia lapang. Dia mungkin lapang lepas zuhur. Ada orang lapang selepas asar. Ada orang lepas subuh. Jadi ini amalan-amalan ibadah. Jadi sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali contoh yang pernah saya beri di masjid ini, saya masih ingat. Tapi rasanya tak salah 2-3 minit ini sebagai conclusion. Nak menjelaskan bahawa kayu ukur majoriti ulama itu yang betul. Bid'ah kalau sesuai dengan syariat maka hasanah, kalau bertentangan dengan syariat maka sayyi'ah. Kayu ukur yang mengatakan bid'ah kalau dunia itu hasanah, tidak ada masalah, dan bid'ah kalau ibadah itu sayyi'ah, itu tidak betul. Ya, saya ulang lagi sekali. Doa, ittifaq ulama, ittifaq ummah mengatakan doa itu ibadah. Malah dalam hadis Nabi lebih daripada itu lagi, doa dikatakan otak kepada ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Tidak ada orang yang mengatakan doa itu bukan ibadah. Dan oleh sebab itu juga, oleh sebab doa itu ibadah, sebahagian daripada sahabat kita marah kalau kita doa awal tahun, doa akhir tahun. Dia kata, hantar syekh, mana boleh memandai-mandai buat ibadah. Doa ni ibadah, hantar buat doa akhir tahun tu Nabi tak pernah buat dan sebagainya, maka hantar ni akan masuk neraka. Sebab buat bid'ah yang sesat. Sepakat doa adalah ibadah. Dan sepakat juga memakai perhiasan, seumpama gelang, rantai, anting-anting dan sebagainya adalah perkara dunia, bukan perkara ibadah. Ada tak kalau isteri kita tengah pakai anting-anting, kita kata, oh buat apa tu, nak tak turun dah ni, tengah buat ibadat bang. Mana ada. Kita tengok tengah pakai anting-anting, ibadat apa? Jadi memakai anting-anting bukan perkara ibadah, sebaliknya perkara dunia. Kita pakai kayu ukur dua-dua. Satu orang berdoa dengan bahasa Melayu, jelas bid'ah. Perkara baharu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, berdoa dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Nabi berdoa dalam bahasa Arab, tidak berdoa dengan bahasa Melayu. Tiba-tiba kita berdoa dengan bahasa Melayu. Kemudian kita berdoa juga supaya menang dalam pilihan raya kecil. Contoh saja ya. Menang dalam pilihan raya kecil itu pernah tak didoakan oleh Nabi SAW? Tak pernah didoakan. Atau kita minta doa supaya anak kita berjaya dalam peperiksaan dapat straight A. Langsung tidak ada B, semua A. Tidak pernah didoakan oleh Nabi dan para sahabat. Maka itu bid'ah dalam ibadah. Berdoa dengan bahasa selain pada bahasa Arab, meminta sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah SAW, itu bid'ah dalam ibadah. Adakah sesat masuk neraka orang yang berdoa dalam bahasa Melayu? Adakah sesat masuk neraka orang yang minta menang dalam pertandingan? Pertandingan yang halal lah.
Jangan berkata dengan itu cantik. Adakah bid'ah masuk neraka orang yang minta anak dia berjaya dalam peperiksaan dapat seri A? InsyaAllah tidak ada seorang mukmin yang berakal yang akan kata itu adalah bid'ah yang sesat. Oh, jadi rupanya dalam ibadah pun tengok bertentangan atau selari dengan syariat. Memakai anting-anting adalah perkara dunia. Tiba-tiba anak teruna kita balik daripada overseas nak pakai anting-anting. Tak pernah dalam mana hadis pun sabit Nabi SAW memakai anting-anting. Kalau pakai cincin ada. Dalam riwayat Nabi SAW memakai cincin pada jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri. Kalau nak ikut sunnah Nabi, kita pakai di jari kelingking. Cincin ada. Anting-anting tak pernah. Jadi lelaki memakai anting-anting adalah bid'ah dalam perkara dunia. Bid'ah sayyi'ah atau bid'ah hasanah. Perkara dunia sepatutnya bid'ah hasanah, bukan menyangkut perkara ibadah. Tetapi insya-Allah tidak ada orang mukmin yang berakal yang ada sedikit sebanyak ilmu mengatakan lelaki pakai anting-anting itu bid'ah hasanah. Malah ia adalah bid'ah yang sayyi'ah. Kenapa? Kerana ia bertentangan dengan syariat yang melarang lelaki menyerupai wanita. Jadi dah tuntas, putus. Sama-sama setuju hadis ini tidak umum, dan setelah diuji, kayu ukur jumhur ulama ialah kayu ukur yang tepat berbanding dengan kayu ukur mereka yang membahagikan bid'ah kepada bid'ah dunia dan ibadah. Wallah SWT alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi.